Arus mudik di Kabupaten Batanghari saat ini mulai ramai lancar, dan ini disebabkan mobil angkutan dilarang untuk melintas, termasuk angkutan batubara yang menjadi biang kemacetan. Pantauan di Jembatan Timbang, Kecamatan Muara Tembesi terlihat sepi dan tidak ada aktivitas apapun. Bersama saya Joni Perdaus, masih dalam program reportase JEKTV. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di Jembatan Timbang, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Dan juga dapat saya laporkan bahwasanya pada saat ini arus lalu lintas di Batanghari cukup ramai namun lancar. Dan juga untuk situasi di Jembatan Timbang ini sendiri masih dalam keadaan yang kosong. Kemudian saat ini saya sudah ditemani oleh dari Kementerian Perhubungan, Pak Gumardi selaku dari Danru. Pak, untuk situasi dan lebaran ini berdasarkan surat edaran gubernur bahwasanya angkutan penutupan angkutan ini seperti apa, Pak? Penutupan kita mulai tanggal 28 ya? April. April sampai 9 Mei, Pak. Mei. Untuk penutupan, jadi fungsi jembatan Timbang rest area itu tempat beristirahatan kemudian terbalik. Selain dari angkutan batubara sendiri, Pak, angkutan apa lagi, Pak, yang kira-kira yang memang tidak bolehkan untuk lalu lintas, Pak? Seluruh angkutan barang. Angkutan barang. Tidak boleh melintas lagi, Pak, karena sudah tanggal sekian. Terkecuali ya sembako. Sembako, Pak, ya? Sembako. Kemudian jembatan Timbang sendiri kita fungsikan itu apa nih, Pak? Rest area, Pak? Rest area ini artinya itu apa, Pak? Ya, untuk ini persinggahan, istirahat pemudik. Persinggahan pemudik, Pak, ya? Kita fasilitasi. Istirahat, ada sholat, ada umumnya. Kemudian, Pak, himbauan kita, Pak, kepada kawan-kawan, kepada pemudik, dan juga untuk yang singgah di sini. Terima kasih, Pak, mengurangi kecepatan karena arus lintas kan biasanya harus padat merayap.